laporan. Latihan dulu. Anes, masing-masing pintu. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Danton yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Tegak! Tegak! Laporan masing-masing pinru kepada pemimpin upacara. Pelatih Pramuka, instruktur muda, kemudian perangkat desa, kemudian unsur desa, Dewan Adat Dayak, baik tingkat kecamatan, tingkat desa, tenaga medis, kemudian Linmas, serta seluruh peserta perjusa pada pagi hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa masih diberikan kesempatan untuk bertemu, bergembira, dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan St. John's Scout Camp ini. Kami dari Kecamatan Tumbang Titik, selaku unsur Mabiran, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada gugus depan SMA Yohanes
yang telah mengagendakan perkemahan yang luar biasa ini. Jadi kami juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada kepala sekolah, kepala Mabigus, kepala pembinanya yang telah mengirimkan pesertanya untuk ikut perkemahan ini. Terutama dari Tanjung pun ada ya, tepuk tangan untuk SMP Tanjung. Kakak sekalian, adik-adik sekalian, melihat perkemahan seperti ini, saya baru nostalgia 34 tahun yang lalu, saya masih sebagai pramuka penggalang. 32 tahun yang lalu, saya pramuka penegak. Seperti kalian, saya pun gila pramuka. Dari siaga, penggalang, penegak, pandega, saya ikuti. Tidak pernah setahun pun saya tidak berbaju pramuka. Semua kursus pramuka sudah saya ikuti. Dian Pinru, Dian Pinsat, KMD, KML, KPD, KPL. Sudah habis. Karena saking sukanya pramuka. Saya begini karena pramuka. Saya mendirikan kelompok pencinta alam. Itu karena pramuka. Ilmu pramuka. Saya mendirikan Sispala di Ketapang pertama kali, itu ilmu pramuka. Saya mendirikan Federasi Panjat Tebing di Ketapang, ilmu pramuka. Jadi pramuka mengajarkan saya, dari dulu sehingga sekarang, kreativitas yang tak terbatas. Jadi adik sekalian, kalau berkemah, sakit gigi, demam panas, pingsan, tak apa-apa. Yang mewakili PJ Kades Desa Spring Indah, agar mendampingi Bapak Fitri Adi SUD MSI untuk membuka kegiatan perjusa. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Fitri Adi, SUD MSI, selaku Camat Kecamatan Tumbang Titi. Lanjutkan dengan foto bersama.